Sedikitnya 3 hektar tanaman padi rusak tertimbun material tanah longsor di Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat. Hujan yang terjadi sebulan terakhir di wilayah barat Kabupaten Sumedang mengakibatkan longsor. Sedikitnya 3 hektar lahan sawah milik warga terbawa dan tertimbul material longsor dengan panjang material tanah longsor mencapai 150 meter. Warga dan pemilik lahan tidak menyangka akan terjadi longsor di bawah kampung Cibulakan ini. Namun pada malam hari sebelumnya sempat terdengar gemuruh dan keesokan harinya dikabarkan sawah yang baru ditanami pada usia 2 bulan tersebut hancur oleh longsor. Kini warga hanya bisa pasrah melihat kondisi lahan sawah mereka rusak sambil menunggu solusi dari pemerintah atas insiden longsor tersebut. Sementara itu kerugian yang diderita warga atas insiden longsor tersebut belum dapat ditafsir.